Masih aja lu percaya main begituan lu. Zaman sekarang ini banyak investasi bodong. Udel kali bodong Pak RT, Pak RT. Si ganggu dong. Widih, HP baru lu bang ya. Abis nyolong di mana nih? Wah, sembarangan inti Din. Eh Din, inti kalau ngomong jangan sekate-katenya ya. Enak aja, ini dengan cara halal Din. Investasi. Investasi, investasi apaan? Nih Din, kalau inti punya pulus nih sekarang 1 juta, bulan depannya bisa jadi 2 juta. Bener lu bang ah? Ya bener lah, masa ada bohong. Inti mau gak? Serius? Iya, ayo buruan. Mana nih? Ke Jamban. Pantes lu bau lah. Barang ada, udah buruan. Lu nih serius nih? Iya serius. Yaudah, ayo, 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 ayo. Keren kan? Jadi, investasi Anda ini bisa berlipat ganda. Di awal setoran 500 ribu, bulan depan bisa mendapat 1 juta. Jika di awal Anda setor 1 juta, di bulan depan bisa 2 juta. Jangan lupa, ajak yang lain. Nanti, Anda mendapat 100 ribu dari orang yang Anda ajak. Gimana? Enak kan? Gimana bapak-bapak? Udah ngerti kan? Penjelasan dari Pak Fajri. Hah? Gimana? Setuju kan? Nih. Nih formulirnya nih, saya bagikan ya. Tolong diisi sesuai dengan KTP. Nih, lihat satu. Nih. Ini bang, pulpennya gantian ya. Siap. Ini Pak RT. Ah, gua gak percaya begituan. Masa setor 1 juta bisa 2 juta? Emang disulap tuh duit? Yah, Pak RT kagak ngerti. Pak RT, ini namanya investasi, bukan sulap. Duit kita bakal tumbuh. Tumbuh? Emang pohon tumbuh? Usah emang kalau ngomong sama aki-aki. Eh, mendingan gua beli emas aja deh, daripada begituan. Emas? Iya. Mas Wahyu yang tukang sayur keliling itu. Yur! Yur! Itu. Bodo amat. Yang penting gua beli emas. Lihat tuh bandanya tuh. Sombong amat. Biarin. Lihat aja ntar ya. Bulan depan kita punya handphone terbaru. Termahal. Iya gak? Dia nyesel seumur hidup. Ayo buruan diisi. Siap. Jangan nyengar-nyengir kayak gitu. Ya. Terus duitnya ditransfer ya ke Pak Fajri ya. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Pak RT, keren nggak motor aneh? Hah? Motor siapa nih yang lu bawa? Ya, dia pikun. Pak RT, ini hasil investasi. Makanya aneh punya motor, aneh DP-in. Nah, si Udin punya HP baru. Waduh. Masih aja lu percaya main begituan lu. Zaman sekarang ini banyak investasi bodong. Udel kali bodong Pak RT, Pak RT. Intinya, Din, ya. Kita jalan-jalan yuk. Ayo, let's go. Let's go. Pak RT, maaf-maaf ya, ane mau jalan-jalan nih. Bosan nyari motor baru. Pak RT. Motor baru. Nah,
najis gua. Gimana mau hidup bang, bensin lu habis. Punya motor baru kagak punya bensin, kagak ada duit lo. Jangan-jangan tuh HP aja kagak ada punya pulsa. Iya, punya duit buat lu. So gaya lu depan gua. Wajar nih PRT gak ada pulsa. Ngomong-ngomong, password wifi-nya apa nih PRT? Passwordnya jangan numpang, beli pulsa sendiri. Alah, pelit amat, gak mau berbagi. Kalau pelit, kuburnya sempit Pak RT. Ya, kita nyari wifi di warung pok sana aja. Iya, tapi ente dorong dong. Ayo, balik. Assalamualaikum. Salam. Ngapain tuh anak-anak ngomel sendiri? Kan password wifi gua, jangan numpang. Beli pulsa sendiri. Pakai disiram nih PT macam aspal aja. Syukurin lo. Set. Resan lu pada pakai kejar-kejaran kayak anak kecil aja lo. Ini Pak RT. Si Sarif ngajakin kita investasi. Nyatanya bulan ini kita nggak dapat apa-apa PRT. Din, emangnya lo doang? Ane juga ketipu Din. Hah? Bulan ini Ane kagak dapat apa-apa. Ane datang nih ke kantornya si Fadri, kosong melompong kantornya. Ya, lo lah harus bertanggung jawab lo. Iya benar. Balikin duit kita. Cek kok Ane mulur sirat lo. Udah. Nggak boleh main hakim sendiri. Kita nggak main hakim sendiri PRT, ini kita rame-rame. Maksud gua itu nggak boleh kita menghukum orang tanpa bukti. Sarif, bener lu bawa kabur nih uang orang nih? Oh kagak Pak RT, duit Ane juga dibawa kabur sama si Fajri. Kalau Ane nipu mereka nih, Ane kagak bakal dimari, Ane cabut. Makanya kan udah gue bilang tuh, itu investasi bodong. Lu kalau pada mau invest tuh di OJK, itu kan jelas tuh. Daftar OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Dia yang menguasai perusahaan investasi itu. Atau mending deh kayak gue dah, beli emas tuh sama si Roni tuh. Roni? Emang PRT gak tahu? Hah? Tahu apa? Dia tuh lagi dicari sama polisi tuh PRT. Katanya dia melakukan penipuan dengan menjual perhiasan emas palsu.